Sudahi lama masakan, nasib kau kan baik saja. Luka akan hilang perlahan terobati. Belajar memahami masa. Hari ke-55, David dikunjungi idola, nyanyi bareng. Suara David merdu banget. Sembuh nanti bakal konser bareng Ardhito Pranomo. David Ozora kembali dikejutkan oleh kedatangan selebritis tanah air untuk menjenguknya. Bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi juga diberikan semangat dan petuah untuk pemulihan David sendiri. Hari ini 15 April 2023, David kedatangan penyanyi Ardhito Pranomo. Dalam unggahan Ardhito, terlihat beberapa foto dan video David bernyanyi bareng. Hari ini gue ketemu sama jagoan skena, David Ozora. Dan enggak disangka, musik adalah salah satu terapi untuk pemulihan David. Kondisi David sekarang udah sangat membaik. Udah bisa bercanda, ngobrol panjang lebar tentang musik. Dan yang paling keren dari David, dia udah bisa bernyanyi dengan lantang. Suara lo keren, Fit. Enggak cuma satu lagu, ada 5 lagu yang tadi kita nyanyiin bareng. Banyak juga teman-teman yang tadi titip salam untuk kasih semangat buat David. Thanks buat teman-teman yang sudah semangatin agar kondisi David cepat pulih. Buat David, lo adalah cowok terpaling strong. Friend, gue tunggu solo drum lo di panggung. Cepat pulang, cepat pulih, biar kita bisa ketemu di panggung ya, Fit. Nanti pinjam David buat solo drum di panggung ya, Mas. Tulis Ardhito Pranomo. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.